Hey, kembali lagi di channel saya, Belajar Android. Seperti biasanya, kali ini saya akan memberikan kalian pengetahuan sedikit bagaimana cara mengubah kuota video Max ke flash, menjadi kuota flash. Ya, banyak juga yang bertanya-tanya, gimana sih cara mengubah paket flash ke video Max? Lanjut saja ke tutorialnya. Kembali lagi ke tutorialnya. Kemudian kamu harus mempunyai aplikasi Anoniton ya guys. Bisa kamu download di Play Store. Nah, begini tampilan awalnya. Kemudian kamu tekan titik tiga pojok kanan atas FPN setting. Kamu on kan compress packet. Kemudian MTU size nya kamu ubah ke 1500 ya guys. Nah, kemudian kamu save dan setel tunnel on, ubah connection port ke 443, kemudian kamu on kan advanced SSL setting, edit SSL nya kamu buat static 01.supersoccer.go.id, kemudian supportnya 443 kamu ubah ya guys. Oke, save. Kemudian kamu hidupin data, kamu connect aja. Nah, jika sudah connect, kamu bisa membuka sosial media menggunakan paket YouTube Flash Video Max ya. Nah, begitu saja saran dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini.